Wow. Sony kok sampai nanya kok musiknya itu aja. Gila. Mau ngakak nih lihat yang komen nih. Yang di bawah ikut Ginta juga astagfirullahaladzimnya. Hey yo, what's up guys? I'm Sol Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja atau lagi sedih, lagi galau and everything. Apapun itu, keep fighting ya guys. Don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal reaction tentang idol K-pop yang sudah melakukan challenge Gento. Nggak gitu gerakannya ya. Alright, sebelum kita nge-reaction bagaimana idol K-pop melakukan challenge Gento, di sini aku akan memperkenalkan dulu sama kalian siapa yang sudah mempopulerkan atau siapa sih yang punya lagu Gento. Nah, teman-teman yang punya lagu Gento namanya adalah SB19. Jadi SB19 ini adalah grup yang anggotanya 5 orang dan asal mereka itu adalah dari Filipina. Wow, amazing banget gak sih? Boy group Filipina bisa mendunia banget sampai banyak banget idol K-pop yang melakukan dance challenge menggunakan lagu mereka dan itu pun tanpa diminta oleh mereka. Wow, debak. Oke, untuk member pertama namanya adalah Pablo, terus ada Josh, kemudian Stel, lalu ada juga Ken dan juga Justin. Jadi membernya berjumlah 5 orang ya teman-teman. Dan mereka itu debut pada tanggal 26 Oktober tahun 2018. Lagu debut mereka itu judulnya adalah Tila Luha. Dan mereka itu sebelum debut pasti training dulu dong. Oke, nggak langsung debut gitu aja nggak. Tapi mereka menjalani proses training. Nah trainingnya itu dalam waktu 4 tahun. Lumayan lah ya. Mereka itu training di bawah agensi ShowBT Entertainment. Dan sekarang mereka dikelola oleh 1Z Entertainment. Jadi 1Z Entertainment ini adalah perusahaan yang dibangun dan dikelola oleh para member nya sendiri. Dan mereka ini adalah artis Filipina dan Asia Tenggara pertama yang dinominasikan dalam Billboard Music Award untuk kategori artis sosial teratas. Wow, debak. Amazing. Dan mari kita reaction seperti apa dance challenge untuk Gento. Untuk pertama mungkin kita bisa lihat dulu versi originalnya kali ya, oke? Oh, ini mereka sama etis ya, oke, okay, I see. Hentakannya ya, amazing. Power mereka gila sih. Emang the best. Ada siapa nih? Kun and Seojun Yang, oke. Okay. Ini Seojun sama Yang kan? Wih, enjoy banget mereka kalian Seoy. Powernya. Next, oh ini the boys, alright. Outfit mereka kece banget sih sumpah. Wow, aku suka banget sih sama outfitnya. Gila powernya. Amazing. Debak. Ini unit. Wow, suara takoyaki mereka sampai terdengar guys. Kompak banget ya. Wow. Suara takoyakinya loh sampai kedengeran. Debak. Oke, ini Gravity Yongjun. Ini debak. Aku suka banget sih sama yang Gravity. Gerakannya loh, wow. Detailnya keren. Wow. Effects. Oh, dia sendiri ya. Oh, ini Sinan Entertainment. Alright. Outfitnya kece sih. Oke, ini Tempest. Yoha Boy Group ya.
Gila powernya. Powernya sih gila deh, Bang. Nunggu ya, aku di Tempest baru kenal beberapa member aja sih, baru ku hafal beberapa member. Sorry teman-teman, aku gak tahu hafal banyak, karena saking banyaknya grup sekarang, gila dewa, banyak banget grup sekarang. Oke, Lapilos, tunggu ya. Ini siapa ya? Gila banget, Wow, busy to anyone. Wow. Mizi mah emang gak bisa diragukan lagi sih. Gila gerakannya. Wow, gila. Mizi gerakannya. Oh my god, Mizi banget sumpah. Oke, ini Jungwon. Oke. Gila powernya coy. Debak. Wow, gila si dance-nya. Next. Nunggu ya. Johan. Wow, Johan. Ini Johan ya? Produce kan? Tiba. Udah lama ngeliat Johan ya? Alright. Agak kaget pertama ya. Coba kita lihat komentar-komentar netizen. Di antara banyak yang challenge Gento, ini yang paling enak katanya. Widi, Sony ku sampai nanya kok musiknya itu aja. Oh bahaya nih, suaminya harus cek nih, gila. Ya pun gak siap-siap tadi, ingin minum just tau mouth. Kenapa just tau mouth? Woi Johan, anjir Johan stop mengabrak-abrik hatiku. Ya sesuai janji, Johan Gento saya potong rambut. Are you sure potong rambut? Gak percaya sih aku. Alright, move ke idol yang berikutnya. Oh, ini secret number guys. Gila. Wow. Dita debak banget sih. Aku gak bisa mengalihkan pandanganku dari Dita. Zu juga bagus sih. Zu juga bagus kok. Tapi gak tahu kenapa ya, aku gak bisa ngalihin pandanganku dari Dita. Debak coba deh. Sekali lagi ya, coba kalian lihat ya. Debak. Gila. Power mereka tuh loh. Tapi jujur seperti yang sudah aku bilang tadi, pas nonton ini aku gak bisa ngalihin pandanganku dari Dita. Di sini Dita auranya keluar banget loh teman-teman. Dia kayaknya emang benar-benar cocok deh pakai konsep yang girl crush badass gitu. I think so. And how about your opinion? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita ke yang berikutnya. Oke, ini Treasure guys. Ada Jungwon dan Widi. Wih, kayak enak banget ya ngelihat Jungwon ngedance di sini ya. Gila, Jungwon sama Dohyeong ngedance di sini kayak enak banget liatnya ya. Kayak easy gitu dance-nya sumpah. Padahal dance-nya termasuk susah banget loh. Gak tau kenapa pas mereka ngedance, aku ngelihatnya kayak easy banget gitu. Dan mereka di sini terlihat enjoy banget. Ditanya juga dapat banget sih. Ya gaya-gaya YG banget lah nih. Santai. Tapi detailnya tuh loh, wow. Definisi idol YG banget sih ini sumpah. Cara mereka ngedance YG banget. Oke, ini
One Us. Terlihat sangat enjoy banget ya guys ya. Alright. Enjoy banget ya. Wow. And team. Aduh, astaga, siapa nih yang komen nih? Gue langsung ke mau ngakak nih lihat yang komen nih. Yang di bawah ikut gitu juga, astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu guys. Alright. Hype banget. Bener-bener definisi idol hype banget sih ini. Wow, dewa. Tau kan idol hype ngedance tuh kayak gimana? Energik banget. Oke, ini Eunhyuk. Dancing machine kita nih di Super Junior. Gila, powernya masih ya. Dewa. Wow. Ini. Powernya Eunhyuk, wow. Gak berubah ya dari dulu ya. Tebak. Wait, bukannya Keplo juga ikut ya? Coba kita lihat dulu. Keplo Gento perasaan. Nah, ini dia. Yes, dapat guys. Keplo Gento. Dayon ya. Aduh. Aura swagnya langsung kelihatan nih. Seperti biasa Dayon. Gila detailnya. Sangat enjoy banget guys kelihatannya. Wow, debak. Kyo. Debak. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana idol K-pop yang melakukan dance challenge untuk Gento. Nah dari sekian banyaknya idol K-pop yang melakukan dance challenge, aduh, aku teringat lagi sama komentar yang tadi itu. Astagfirullahaladzim, lupakan ya. Nah teman-teman, dari sekian banyaknya idol K-pop yang melakukan dance challenge Gento, mana nih yang kalian favoritkan? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf banget kalau aku ada kesalahan, maybe itu dalam kata-kata, sikap, tindakan, and everything, I'm so sorry banget. Well, sekian aja untuk hari ini, kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, dan juga selamat beraktivitas semuanya. Annyeong! Gamsahamnida! Goodbye!